Tengok sahabat. Ha ni. Terbuka mata sikit lah. Ha ni. Kalau ini mata biasa punya. Yang ni terbuka sikit. Kalau nak tahu kenapa, boleh terus menonton video ni. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ni nak mancing kenerak air keruh ni. Kita mancing kenerak hari ni. Umpan biasa lah. Cengkerik. Haa, umpan cengkerik eh. Haa ni. Cengkerik. Lagi puas-puas nak cari, kita guna cengkerik lah. Lama dah nampak lipas yang member ni tak ada lagi. Tak hantar lagi. Kalau ada lipas laju sikit, kenerak ni makan. Tapi kali ni kita umpai cengkerik lagi lah. Cengkerik. Semoga ada hasil lah ya. Okey sahabat, teruslah menengok video saya ni. Target memang kenerak je hari ni. Okey. Air keruh ni umpan cengkerik sahabat. Tunggu lah habis-habis musim tengkujuh ni. Kalau kemarau panjang, insyaAllah adalah asli-asli memancing. Lama dah tak mancing belida. Kalau tengok video-video saya sebelum ni, kena tunggu air surut air je ni. Belida, pari sungai.
macam-macam ikan boleh dapat kalau air surut. Sekarang ni tengah musim tengkujuh. Tak habis lagi ni. Dia kurang-kurang sampai bulan 3 esok. Ha, kalau masuk bulan 3 kemarau tu memang seronok lah mancing. Ha, ramai lagi yang tanya dekat mana ni. Ini Sungai Jelai, Kuala Lipis, Pahang. Sungai Jelai ni belah bawah tu dah jadi Sungai Pahang dia. Ha, dekat atas ni Sungai Jelai. Sungai ni ada macam dua nama pula. Tu ramai yang keliru tu. Belah atas Sungai Jelai, belah Tembeling Jerantuk ke bawah dah Sungai Pahang dah. Pada aliran daripada atas ni juga, daripada Sungai Jelai ni ke bawah dah jadi Sungai Pahang. Ha, ramai yang keliru sikit tu. Penjelasannya minta dapat lah ya. Sebagai penjelasan ni, sungai yang sama ya, kira Sungai Pahang jugalah ni. Belah atas, ha, belah atas daripada Sungai Pahang, belah hulu. Ini kira hulu lah ni. Sebab kawasan ni banyak kenerak, sebab dia berjerang. Ha, kenerak ni suka duduk tempat berjerang-jerang macam ni. Okey. Umpan cengkerik buat dua mata. Ha. Dua mata macam tu. Dua mata ni bukan benda nak bagi nampak besar sikit. Umpan tu besar lah. Ikan mudah nak jumpa. Okey, mana loceng tadi? Kita letak dulu. Kawasan dia, dasar dia berbatu kat bawah ni. Ha, ni kat situ batu gajah. Lubuk batu gajah nama tempat ni. Ha, semoga ada hasil lah. Target utama kenerak lah. Air besar keruh macam ni, kita target kenerak. Ada makan ni. Kenerak. Oh, ada. Kena tak? Tak besar. Gorgon, kena tak? Weh, tengkul ulang. Ingat kena tak? Tengkul ulang sebab. Oh, ikan rare ni. Lama tak dapat ikan ni. Alhamdulillah. Ikan jarang-jarang boleh dapat. Dulu banyak ikan ni. Semenjak ada bau ikan merah ni, dia kurang dapat. Alhamdulillah, rezeki. Cari kenerak, dia dapat. Ada yang panggil bau batu. Allah, jatuh pula. Dua-dua dia telan. Bunyi pun macam bau juga. Ingat kenerak tadi. Beza dengan bau ikan merah. Tengok ekor dia. Ha, hitam putih. Bau tengkululah. Kululang, tengkululang. Benda dia kau panggil.
Ikan ni paling sedap ni. Antara bau, dia paling sedap. Spesies-spesies ikan bermisai yang ada dekat Sungai Jelan ni, dialah paling sedap dan paling payah nak jumpa. Dia boleh membesar ikan ni. Dia tak macam bawang kuning. Bawang kuning 2-3 kilo je. Kalau dekat sini 2 kilo lah, payah nak jumpa. Tapi bawang ni boleh belah-belah kilo ni. Ah, payah pula. Macam biasa, dua mata stay. Mata stay pula. Mustad. Okey. Oh, melepas lagi dia. Tengkululah. Ada makan halus. Anak boy kemerah tu. Ada. Ada. Makan slow. Kemerah kecil ni. Telan dia. Alhamdulillah, ikan target dia berjaya juga menaikkan ikan target. Dia punya color cantik lah. Ingat tak ada ikan. Slow sangat makan dia. Cantik warna dia. Alhamdulillah. Ikan kedua. Boleh ni ambil ni. Kalau ikan banyak boleh lepaskan. Tapi ikan, mesti ikan kurang ni boleh ambil. Kita boleh buat gulai. Tak payah nak beli lauk. Ada makan tu. Ada makan. Dia makan slow ya, kena gerak ni. Kalau yang besar-besar ni. Ada makan. Tahu lekat tidak tu. Okey. Kita angkat yang tu. Kena lah tu. Oh, jatuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni rasanya. Nak kena kak. Wah, ada. Buat lari kayu tu. Lepas. Dia buat lari kayu lah. Ke batu, bawah tu dasar tu banyak batu tu. Terlepas dah. Kerih. Umpai. Lambat sikit angkat memang. Laju dia buat lari ke batu. Tadi ada rasa mula-mula tadi. Okey, kita terus mancing. Okey, saya pakai mata ni. Ni nombor 12. Nombor 12. Oh, ini 13. Macam mana boleh saya 13? Saya 13 eh? Dalamnya ada 5 pieces eh? 13. Saiz 13. RM5.80. Lepas tu saya perambut eh? Ni yang tali dalam gulung eh? Tali dalam gulung ni dia kuat sikit. Tali macam ni. Ini 60 lb.
tali dia, tali perambut. Okey, kita umpan lagi. Hasil dah dapat 2 ekor. Tengkul ulang seekor, kena rak seekor. Kira berjaya jugalah dapat ikan target tu, kena rak. Memang target kena rak ni. Oh, banyak sikit umpan bagi dia nampak banyak. Ha. Ikan pun dah nak jumpa. Ada makan tahu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Halus ya. Anak boy kena gerak. Anak kena gerak. Boy kena gerak. Bajet dah. Tadi dah nambah-nambah. Ada lah 3 ekor. Alhamdulillah. Boleh tahan juga saya. Bau ikan merah. Oh, 3 jenis bau lah sampai. Hari ni bau kuning yang tak ada. Bau kuning, bau akor. Kata hidup penuh bau. Spesies bau. Bau kenerak, ada yang panggil bau kenerak. Ini dia bau tengkulula. Boleh tahan saya. Bau ikan merah pendatang. Menambuh visi bau ni. Oh. Bau dah banyak dah sekat sungai jelah ni. Dia tambah pula lagi dengan visi baru pula. Bau ikan merah. Ha ni beza dia. Bau ikan merah dengan bau tengkulula. Tengok sama ya muka dia. Dia punya janggut sama, misal. Misal sama. Color sekat-sekat sama juga. Hmm. Cuma ekor je beza ekor. Kita tengok ekor dia. Ha. Beza ekor je. Sebab ni ekor merah, ni ekor hitam putih. Oh, ini boleh tahan juga saya dia. Tapi ni lain lah sikit. Yang ni ada dua color. Satu warna ni macam ni, satu warna ni warna kuning sikit. Alhamdulillah. Dia ekor bau ni.
tengok beza dia ha. Ekor. Eh, ini lagi panjang. Belawi sikit. Bau kuning, bau gantang, bau ako. Ha, ada tu. Tiga jenis bau lagi. Ha, ini spesies-spesies yang berlainan. Tapi orang panggil bau sebab apa? Sebab dia janggut ke misal dia ni. Ha, sebab dia spesies bermisai, ikan bermisai. Ikan bermisai ni biasalah dia makan di waktu air keruh. Air sungai keruh baru dia makan. Air sungai jernih dia kurang makan. Dia makan juga tapi dia lebih pada air yang keruh. Semua kalau bau kuning pun sama ya. Air keruh baru dia galak makan. Tengok macam sekarang ni air. Keadaan air. Ini kurang lagi. Dia lagi keruh lagi galak dia makan. Dia nampak merah lagi air. Sekarang ni tengah menunggu sambaran lagi. Sambaran daripada gorgon kena tak. Ini tempat yang ketiga dah. Orang panggil spot ke pot. Pot ketiga eh. Saya dah tiga kali pindah. Dia macam bau kenerak. Bau tengkululang. Kena pindah-pindah tempat juga. Dia kalau ada, dia sekejap je dia makan. Kalau kita puas nunggu lama tu memang kena pindah. Dia memang tak ada kat situ. Ikan ni jenis yang cepat makan. Kita tak boleh tunggu lama. Lepas tu kita kena pindah tempat. Tapi kalau dia ada setempat, ha, boleh tunggu lama. Sebab dia akan banyak. Biasanya lah. Dia akan, kalau ada tempat tu, dia banyak. Okey sahabat. Kita terus lagi lah memancing. Mana tahu nak dapat gorgon lagi kah. Hasil dah ada 3 ekor ni. Kereta api. Kena nampak lah. Dia makan upan je. Tak lekat. Tak sangkut. Kecil je kau. Dia kalau yang besar tu dia telah halu. Dia makan upan je sahabat. Tak apa, kita tukar umpan baru. Okey. Semoga dah sih. Ada makan. Kena ke tu? Kena agak kecil.
Lepas. Lepas tak? Tidak. Tak ada rezeki. Terlepas. Kasar juga saya ni. Terkena sikit je. Aduh. Macam itulah. Bila kita mancing sahabat. Kalau tak ada rezeki memang tangan atas daya. Sebab dapat rasa dia punya kekuatan dia tu memang kasar. Sebab ini berbulu ni, tapi tak nampak lah dalam ni, dalam video ni. Dia dah berbulu tadi ni, maknanya dia besar kan. Ok sahabat, saya rasa sampai sakit inilah dulu. Nanti saya repeat balik lah pok ni. Pok ni ada ikan besar ni. Nanti kita repeat balik hasil dia ni lah. Saya tunjuk hasil lah. Nak balik lah ni. Haa ni. Nampak tak? Ni lah hasil dia je. Ok lah. Yang lepas jangan dikenal lah. Kita repeat balik. Ok, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.